Penawangan, saya Penawangan. Jadi begini, barisan relawan Jokowi Presiden lahir 15 Juni 2013, sulung dari seluruh relawan Jokowi Presiden. Pak Jokowi berkunjung ke markas para JP tanggal 10 April 2014. Maka kedatangan Bro Kae ke sini adalah napak tilas, menjadi awal dari rangkaian silaturahmi yang akan dilakukan oleh Mas Kae ke hampir seluruh relawan Jokowi Presiden. Saya bersyukur bahwa kami mendapat kehormatan, kali ini kami mendapat kehormatan dikunjungi pertama kali. Sangat berterima kasih kepada Mas Kae, kepada Bro Juli, kepada Mbak Erina, Mbak Isyana, dan teman-teman dari pengurus PSI. Yang saya mau bilang bahwa markas Bara JP bisa digunakan oleh PSI kapan pun. Ini bagian dari sinergi perjuangan anak bangsa untuk membawa bangsa ini lebih bermartabat menuju Indonesia Emas di 2045. Dan saya meyakini bahwa dengan kapasitas, eksistensi, integritas anak-anak muda yang bergabung di PSI, negeri ini ke depan akan baik-baik saja. Jadi kami akan mengerahkan secara individu, akan mengerahkan teman-teman untuk mendukung visi, misi, tujuan luhur dari PSI. Sekali lagi yang saya mau nyatakan bahwa karena saya bangga menjadi bagian dari pelopor yang melahirkan presiden terbaik yang lahir dari rahim rahunya Pertiwi, maka saya berketerangan hati akan mendukung perjuangan Mas Kaisang. Seperti juga saya sudah berjanji saya mendukung perjuangan Mas Kaisang. Itu bagian dari tanggung jawab saya menurut Pak Wanda. Selamat sehat. Mas Kaisang, kenapa memilih Bara JP duluan ya Bang? Apakah karena tadi dibenar ini jadi organisasi relawan sulung dari semua relawan Pak Jokowi atau gimana sih Mas? Ya ini tadi kan seperti Pak Ketum bilang, ini itu safari ataupun silaturahmi politik pertama saya ke relawan Pak Presiden, salah satunya adalah Bara JP yang dimana adalah relawan paling tua, relawan yang paling pertama mendukung Pak Presiden selama dua periode ini. Saya nggak nyebut yang satunya lagi ya Pak ya. Dan di sini kami dari PSI meminta restu dukungan dari teman-teman Bara JP, tadi ada juga dari Wilok Jokowi, dari Jokso, dari Australia gitu. Kami meminta dukungan kepada mereka untuk bisa memenangkan PSI di pemilu 2024 nanti. Mas, kenapa memilih kerelawan sih Mas untuk safari pertamanya, bukan ke partai politik? Politik kan sekarang sudah sedikit berbeda ya daripada yang dulu-dulu. Sekarang banyak politik ini digerakkan sebenarnya oleh relawan-relawan, salah satunya oleh Bara JP yang dimana bisa memenangkan Pak Presiden sampai dua kali dan bisa menangnya dua periode. Ini kan peta politik Indonesia sekarang kan sudah berubah, jadi ini jalan pertama kami lah kami soan ke relawan-relawan Pak Presiden. Mas Kaisang, apakah bentuk dari pesan dari Pak Jokowi untuk relawan ini? Apa sebenarnya ini diskusi saya sama Pak Sekjen. Tidak ada pesan dari Pak Jokowi apa? Tidak sih, tidak ada. Tapi nanti akan dibarengi juga dengan soan ke partai politik lain Mas setelah menjadi ketua umum atau gimana? Ya pasti, pasti, pasti. Seperti yang kemarin saya katakan, saya sudah bertemu dengan Pak Haritanu, saya sudah meminta izin waktu ke beliau, beliau sangat open dan kapanpun beliau akan menerima kami teman-teman dari PSI untuk sowan ke Partai Gerindra. Ya, makasih. Kalau untuk ke Partai apa? Ya, semuanya, semuanya kan diatur dan satu-satu, cuma satu aja. Ya, terakhir. Kalau untuk sekarang itu bakal ngajak relawan-relawan lain untuk gabung ke PSI nggak sih Mas?
pasti semua. Kita balik lagi, kita itu terbuka dengan relawan siapapun yang mau bergabung dengan PSI. Kita sangat open. Balik lagi, niat baik kita itu untuk memajukan dan membuat Indonesia jauh lebih baik ke depan. Mas Kesong, satu lagi soal isu apa gugatan Mas Gibran. Kabarnya Mas Gibran, kalau dari Mas Gibran katanya akan segera menjadi cawapresnya Prabowo karena arahnya akan dari MK akan mengabulkan gugatan. Ya sudah. Tanya MK. Oh, tanya saya. Tapi udah pernah ada pembicaraan dengan Mas Gibran sendiri. Saya WA aja enggak dibalas, boro-boro bahas itu. Mas, tapi itu enggak maksudnya benar ada perintah dari Ibu Diana yang untuk menginginkan Mas Gibran maju. Wah. Enggak usah jawab. Kejauhan Mas, Bapak-bapak Ibu saya. Oke, cukup. Ya.